Sudah sama Bang Abdi nih. Apa kabar Bang Abdi? Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Bang, ini ceritanya tiba-tiba nih Bang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan penonton setia dan subscriber dari channel Tengku Vlog. Pada hari ini, hari Jumat, tanggal 29 Januari tahun 2021, sudah standby nih di parkiran antrian mobil ALS 326. Ada 326 ini tujuannya mobil reguler ke Solo ini. Tapi hari ini dia mengisi trip Jogja ini. Nah, sepertilah mobilnya kawan-kawan. Berkelas eksekutif. Ada tulisannya tuh, Aek Doras. Samping kanannya kan kawan. Nah, itu ada Bang Irfan. Apa kabar Bang Irfan? Bang Poji aja. Oh, nunggu Bang Poji? Iya, Bang. Iya, ya, Bang, ya, Bang. Ini saya lanjut ya, Bang, ya? Iya, Bang, ya. Nah, ini dia, mobil ALS 326 ini. Udah double glass ini. Saya belum tahu nih karoserinya dari apa ini. Nanti kita cari-cari tahu ya. Oke, kawan-kawan, ini mobil 329 ini, ALS 329, cincunya Bang Nanda ini. Bang Nanda belum datang. Tadi yang bawa kemari itu dari parkiran belakang itu kan, itu Bang Abdi. Bang Abdi yang bekas di Pejuang Mahar. Nah, ini ada Bang Abdi nih, kebetulan. Apa kabar Bang Abdi? Alhamdulillah sehat. Oh. Sehat Bang, alhamdulillah. Ini sekarang di sini lah Bang ya, di mobil ALS 326 Bang ya. Ya. Jadi Bang Abdi sebagai ini Bang, driver 2 ya Bang ya? Iya, driver 2 sopir. Ada enggak? Oh, ini Bang Abdi nih ya, kawannya nih. Oke Bang, ikutlah aku Bang. Mau parkir Bang, ikut ya. Nah, saya ikut parkir ini sama Bang Abdi. Dulu Bang Abdi kan di Pejuang Mahar kan Bang? Dulu 248 Bang ya? Iya. Ini mesinnya 1521 ya Bang? Iya. Masih 1521 masih terkulian. Ini mantap nih dalamnya Bang. Kita bersama Bang Abdi nih. Karoserinya apa Bang? Karoserinya jalan nih. Yang Medan Bang ya? Iya. Yang udah di Medan ya rombak. Tapi mantap nih Bang. Dashboardnya bagus. Wah ini pecah Bang ya. Coba lihat di satu lempar batu nih. Ini udah ada double gloss ini. Inilah kalau proses mundur ini sama Bang Abdi. Ini dari Aek Doras, Bang ya? Iya, Aek Doras. Iya. Kota Nopan tuh, Bang? Iya, Bang, daerah Kota Nopan. Oke, oke, Bang. Soalnya ada tulisan Aek Doras belakangnya, Bang. Apa? Ini ada tulisan Aek Doras belakangnya. Iya. Ini saya review mobilnya, Bang. Bisa, bisa, Bang. Boleh, Bang. Ya, makasih, Bang Abdi. Iya, Bang. Ini saya dah izin Bang Abdi nih, tidak ikut mobil. Nah, seperti inilah, kawan-kawan, dalamnya. Ini bangku 1-2-nya di sini nih. Tuh, bangku 1-2-nya nih, wah. Lapang ini. Sangat lapang, ha.
Sama sekali. Tuh joknya nih udah ada bantal tersedia ya, setiap joknya ini ada dua baris. Nah, ini seperti ini dia dalamnya. Gak ada tong sampahnya juga ini. Tuh bagasi atasnya, lumayan lah, lumayan lapang. Lagi mundur. Bersih loh dalamnya, kawan. Ini mobilnya agak bergerak ini. Namun parkirnya disuruh mundur lagi, suruh rapat. Ini bangku nomor 3132 nya nih. Lapang loh. Cuman ini saya belum tahu nih untuk karoseri awalnya apa ini. Untuk bangku belakangnya sampai nomor 3940 nih kan. Belakangnya seperti ini. Ini ada bagian toiletnya nih. Tuh masih terkunci. Ada kandang macannya. Inilah kawan-kawan dalam S329 biasa mengisi trip Solo, kali ini mengisi trip Jogja deh. Ini apa ini? Hasilnya lumayan dingin loh. Akhirnya nih, 1521. Wah, penumpang udah mulai naik, kita turun. Ini udah ada LS094 tujuan Padang. Ekonomi AC, lagi siap-siap. Udah ada stiker kawan-kawan YouTuber juga ini. Ya. Ya, banyak artik lempar batu nih, gak tanggung jawab. Ini sahabat Bang. Itu ada Bang Sawal itu, tunggu LS094. Karena saya liput juga tuh LS094, ada di video saya. Ah, ketemu lagi nih Bang Irfan. Jadi Bang Koji lagi berjalan nih bang ya? Iya bang. Oke bang, kita tunggu bang. Iya bang. Bang Irfan itu, kru ILS 220, Aholongi Au. Nah ini udah siap-siap nih, barang mau dimasukin. Ini barang-barang udah mulai masukin ini, paket-paket. Itu Bang Abdi tuh lagi ngobrol-ngobrol kawan. Nah untuk bagasinya seperti ini kawan-kawan, tembus dia, main lebar juga ini. Ini ada helpernya atau kenetnya nih, Bang Sukri. Ini lagi helper. Ini udah sama Bang Abdi nih. Apa kabar Bang Abdi? Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Iya Bang. Bang, ini ceritanya tiba-tiba nih Bang ya? Karena iya, tadi nggak ada mobil Jogja di daftar. Oh, jadi ini digabung Bang Abdi? Iya Bang. Harusnya malam Bang ya? Harusnya malam. Iya Bang. Jadi ini kembali bernostalgia lah Bang ya ke Jogja ini. Jadi untuk persiapan udah mantap nih Bang, mau berangkat. Iya ya, Bang. Jadi kayak mana nih Bang perasaannya mau ke Jogja lagi nih? Gimana lah? Biasa. Biasa Bang ya. Tapi ada perasaan senang juga lah Bang ya. Temu kawan-kawan ya, lagi di Jogja, YouTuber Jogja. Temu Pak Ketua ya kan? Iya. Mas Agung, Mas Ajis. Iya, banyak tuh kawan-kawan. Iya.
ke Bang Abdi. Mudah-mudahan nanti banyak sewa, banyak paket, nambah di jalan juga. Selamat di jalan sampai tujuan. Terima kasih Bang Abdi. Yuk. Assalamualaikum Bang. Nah itu dari Bang Abdi tuh. Dia kembali ke trip Jogja ini tuh, sebagai trip pengganti. Tapi digabung ini katanya. Jadi demikianlah kawan-kawan video saya pada siang hari ini dari Mabes LS Medan atau kantor pusat LS di Medan, Jalan Sisingamangaraja. Saya ucapkan terima kasih. Bagi yang suka video saya, silakan like, komen, dan share, dan jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.